Allah, tujuannya lebih baik. Aliyah Masaid soal kemungkinan Istiqomah pakai hijab, panen pujian Tarik Halilintar dan keluarga." Penampilan Aliyah Masaid yang berhijab saat mengikuti kajian dipuji banyak orang, termasuk netizen. Perempuan yang digosipkan menjalin kedekatan spesial dengan Tarik Halilintar ini dinilai makin cantik dengan hijab. Selain dipuji cantik, putri penyanyi Reza Artamevia ini juga didoakan untuk menggunakan hijab seterusnya. Soal ini, Alia hanya mengamini. Alia belum dapat memastikan apakah akan memakai hijab selamanya. Namun ia percaya, setiap orang pasti mempunyai niat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu lihat ke depannya aja, insya Allah, kata Aliyah. Aliyah beranggapan niat baik dari dalam dirinya, tak cuma soal mengenakan hijab. Mau mengikuti kajian dan mengubah diri lebih baik ke depan, juga perlu banyak belajar. Semua orang pasti punya niat dan tujuan yang lebih baik ke depannya, Aliyah menjelaskan. Yang terpenting saat ini, kata Aliyah, ia menikmati ikut kajian. Apalagi banyak teman-temannya yang mau mengajaknya untuk kembali belajar soal agama Islam. Seru mendapat ilmu baru, ikut kajian. Apalagi sama teman-teman yang juga mau belajar, Aliyah menambahkan. Diketahui, Aliyah Masaid panen pujian dari Tarik Halilintar serta keluarga dan orang-orang terdekatnya saat pamer tampilan mengenakan hijab tersebut. Masya Allah cantiknya sayang aku, Tulis penyanyi Rosa, Masya Allah Tabarokawo, Puji Sang Ibu Reza Artamevia. Selain Alia, berikut beberapa selebriti yang diundang dalam pengajian jelang kelahiran anak kedua Aurel Hermansyah. Hadir sebagai penceramah adalah Dr. Aisa Dahlan. Selain dari kalangan selebriti, hadir juga istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Aliyah menambahkan, ini bukan kali pertama dirinya mengikuti sebuah kajian. Namun banyak teman-teman yang mengajaknya untuk kembali hadir di kajian berikutnya. Seru banget, Masya Allah. Aku sampai diajakin ikut lagi di kajian yang berikutnya, akunya.